بسم الله الرحمن الرحيم. Dimeterikan atau dimeteraikan perdamaian Hudaybiyah. Orang-orang musyrikin menerima berita itu dengan rasa cemas dan keadaan menjadi bertambah tegang bila mereka dengar Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat nak serang Mekah. Mereka rasa takut. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghantar Suhail bin Amr, seorang perunding yang bijak di kalangan mereka. Suhail bin Amr ni masa tu dia kafir. Akhirnya dia masuk Islam akhirnya. Ini belum dia Islam lagi. Dia seorang yang bijak. Untuk memeterikan perdamaian dengan meminta Suhail mengukuhkan syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan masuk Mekah pada tahun ini, supaya tidak tersiar berita bahawa mereka masuk secara kekerasan. Takut malu ada. Bila orang Nabi dengan sahabat-sahabat masuk Mekah, malu dah dia tak berani nak lawan Muhammad ni. Dia suruh Suhail bin Amr pergi berunding dengan Nabi, minta berunding, tak sah masuk Mekah tahun ni, masuk tahun depan. Nabi dah pakai ihram dah dengan sahabat-sahabat dia. Apabila Rasulullah SAW melihat Suhail yang datang, ia bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya dimudahkan kepada kamu perkara yang menjadi masalah kepada kamu, kata Nabi. Bila Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Nabi dah lihat firasatnya, ini nak berunding sungguh. Nabi diberi ketajaman akal. Maka termeterilah perjanjian Hudaybiyah, termeterai perjanjian Hudaybiyah yang terkena itu dengan mengemukakan perkara-perkara berikut. Ini syarat perjanjian. Yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah pulang dan tidak masuk Mekah pada tahun ini. Apabila tiba tahun hadapan, mereka dibenarkan masuk ke Mekah dengan syarat membawa senjata orang musafir, iaitu pedang bersama sarung sahaja, dan tidak ada halangan kepada mereka lagi. Ini syarat yang pertama. Boleh masuk Mekah tahun depan. Tahun ini tak boleh. Nabi dah pakai ihram dah ni, sahabat-sahabat dia ni. Nabi terima. Ha, tulis Nabi kata. Yang kedua, genjatan senjata yang ini tidak boleh berperang oleh kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh perang antara satu sama lain. Ketiga, sesiapa yang ingin mengadakan ikatan perjanjian dengan Muhammad, bolehlah ia melakukannya. Dan sesiapa yang mahu mengadakan ikatan perjanjian dengan Quraisy, bolehlah ia mengadakannya. Dan dianggap mana-mana yang bergabung dengan mana-mana pihak daripada dua pihak ini dianggap ia satu juzuk daripadanya. Dan mana-mana pencerobohan yang dihadapi oleh mana-mana mereka yang ada dalam hubungan itu dianggap menceroboh ke atas pihak yang berkenaan. Mana-mana puak boleh bergabung dengan Nabi atau bergabung dengan orang kafir Mekah. Tak boleh serang menyerang antara satu sama lain dalam masa 10 tahun. Tak boleh perang. Mana-mana pihak serang pihak yang lain, dia anggap melanggar perjanjian. Perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, siapa di kalangan Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, hendaklah dihantar pulang. Mana-mana orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah tanpa izin keluarga dia, kena hantar balik Mekah mula. Dan mana-mana orang dari pihak Muhammad yang melarikan diri kepada pihak Quraisy, tidak dikembalikan kepadanya. Mana-mana orang Islam yang lari balik ke Mekah, tak boleh hantar balik. Hak Nabi kena hantar balik. Hak orang Islam, maksud Islam di Mekah, pergi ke Madinah, kena hantar balik Mekah mula. Orang Madinah, orang Mekah yang pergi ke Madinah, lari balik Mekah, tak boleh hantar balik. Nabi kata tulis. Orang ni orang tak faham ni.
Orang tak faham ni macam berat sebelah je. Tapi Nabi tajam kepahamannya. Maknanya orang Islam yang masuk Islam di Mekah pergi ke Madinah atau balik. Tak apalah dia balik Mekah mula daripada awal di Mekah. Orang duduk Madinah, dia lari ke Mekah, dia murtad. Keluar dari Islam, balik Mekah, bayar dia barit, awak habis berah duduk Madinah, awak pun dia. Ini orang tak faham ni. Nabi terima. Orang tengok, ni macam berat sebelah perjanjian ni. Kemudian Sayyidina Ali RA diminta supaya menulis perjanjian itu. Dia suruh Sayyidina Ali tulis perjanjian. Lalu dia sebut kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Ammar menyahut, adapun perkataan Ar-Rahman, kami tidak tahu apalah ia, kata dia. Tak pernah dengar perkataan Ar-Rahman ni, kata Suhaib bin Ammar. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tulis itu saja Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu salam menyuruh Ali menulis perkataan itu. Tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Ar-Rahmanirrahim. Tulis. Kemudian menyebut kepadanya supaya ditulis inilah perkara yang telah dia setuju untuk perdamaian oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Suhaib pun berkata, kalaulah kami tahu bahawa kamu Rasulullah, nescaya tidaklah kami menghalangmu untuk mengunjungi Baitullah. Kami tak aku munir Rasulullah. Kalau sebut Rasulullah, kami tak halang masuk muka ini, kami tak percaya munir Rasulullah. Apa tulis Rasulullah? Tulis Muhammad bin Abdullah lah. Dia tidaklah kami memerangimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Itulah namamu, nama ayahmu. Salam bersabda. Sesungguhnya aku sebenarnya ialah Rasulullah. Walaupun kamu membohonginya, kata Nabi. Tak apalah, mudah percaya aku tetap Rasulullah. Tak tulis, tak apalah. Salam. Menyuruh Ali menulis perkataan Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah Ali. Tulis. Dan memadamkan perkataan Rasulullah. Tulis Rasulullah. Wabah mula, buang Rasulullah tu. Tetapi Ali enggan memadamnya. Ali tak berpadam. Nabi kata padang tu, wabah tu. Rasulullah tu. Nabi tak, saya Ali tak berpadam. Wadah tahu je. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Kat mana perkataan tu? Nabi tunduk. Ha, Nabi pun buang dengan tangan dia sendiri. Setelah selesai menulis surat perjanjian dan dimeterikanlah perdamaian, tiba-tiba kabilah Khuza'ah mengisytiharkan masuk di sebelah pihak Rasulullah SAW. Kabilah Khuza'ah kata dia bernaung di bawah Nabi. Dia bukan Islam lagi ni. Sebenarnya mereka sejak dahulu lagi menjadi golongan yang setia dengan keluarga Rasulullah SAW. Baik anak-anak Nabi. Yang terdiri daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun Bani Bakar menyertai Quraisy. Bani Bakar menaung di bawah Quraisy. Menerima perdamaian dengan perasaan yang berat. Sesiapa yang membaca perkara yang tersurat dalam perjanjian ini sangat terhina. Berasa hina perjanjian ni. Dah pakai ihram dah, tiba-tiba tulis, dah boleh masuk tahun ni, masuk tahun depan. Turun puluh ayat Quran, dah boleh buang pakaian ihram, malaikat kena semelih. Semelih huta, semelih kambing baru boleh buat. Kena terhalu, tak boleh masuk gitu. Kena hukum pula. Tetapi apa yang tersirat di dalamnya memberi kemenangan yang besar di pihak Islam dan penganutnya. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui perkara yang tersirat. Ramai orang yang hampir punah kerana tidak tahan menghadapi ujian ini. Kerana nak marah, janjian berat sebelah ini, banyak orang yang nak jadi punah, nak marah. Nabi suruh semelih dan nak semelih mendatang. Nak marah. Oleh itu, para sahabat radhiyallahu anhum melahirkan rasa tidak puas hati kerana mereka baru sahaja berbaiah untuk berperang. Baru saja baiah nak pergi perang, tiba-tiba berhenti pula. Macam mana ni? Berdamai. Nak marahlah.
tidak mundur dan untuk mati, berjanji, mati syahid. Umar bin Khattab seorang yang suka betul terang, dengan segera menemui Abu Bakar yang paling hampir dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, tidakkah dia Rasulullah? Saya dah bertanya Abu Bakar, Rasulullah, dia Rasulullah. Abu Bakar menjawab, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Abu Bakar kata, ya. Abu Bakar menjawab, ya. Umar berkata, kalau begitu mengapa kita menerima cara yang hina ini? Kata Sayyidina Umar. Abu Bakar menegaskan, wahai Umar, ikut sajalah perintahnya. Dan aku tetap percaya bahawa dia adalah Rasulullah. Kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Nabi buat kita kena percayalah, wahai Umar. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, tanya kepada Nabi itu, Sayyidina Umar tak puas hati. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau Rasulullah? Tanya Nabi, engkau ni Rasulullah tak? Sallallahu SAW, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Sallallahu SAW, ya. Umar berkata, kalau engkau begitu, kalau begitu mengapa kita memberi peluang untuk menghina agama kita? Kata Sayyidina Umar. Sabda Rasulullah SAW, aku ialah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak sekali-kali menyalahi perintahnya dan aku tidak akan disia-siakan. Kata Nabi. Umar radhiyallahu anhu menceritakan perkara ini. Aku sentiasa bersedekah, berpuasa, bersemayam dan mendekat dan memerdekakan hamba kerana terasa membantah perjanjian Hudaybiyah. Kata Sayyidina Umar, aku takut pun dosa. Takut dosa lawan Nabi ni, kerana kita tanya Nabi ni, aku semayang, aku sedekah, aku merdekakan hamba, nak balas, nak tebu, takut aku berdosa. Peristiwa Abu Jandal, wallahu alam. Thank you.